Hai teman, Assalamualaikum. Salam kreatif tiada batas, salam sehat dan doa terbaik untuk semua. Oke, di video ini aku membuat hiasan dari kertas ya. Rangkaian bunga. Siapkan medianya, yaitu kertas ukuran 11 x 15 cm yang didobelin dengan warna lain ya. Kemudian dilem. Setelah media siap, kita buat bunganya. Untuk bunga ada dua macam, warna pink dan warna kuning. Kita mulai untuk membuat yang warna kuning. Satu bunga dibutuhkan dua kelopak dan satu putik. Ukurannya 5 mili x 20 cm, digulung dan dibentuk. Kemudian buat untuk putiknya warna putih agak kecil ya. Oke, dilanjut untuk membuat tangkai dua macam ya. Ada yang kecil ukuran 5 mili x 10 cm. Dan 5 mili x 20 cm. Kemudian disusun. Untuk bunga yang warna kuning ada 2. Dan warna pinknya juga ada 2 ya. Kita lanjut untuk membuat yang warna pink. Buat putiknya dari kertas kuning. 1 cm kali 30 cm ya, digunting kecil-kecil, digulung. Dan untuk yang pink ukuran 5 mm kali 20 cm dibutuhkan 7 piece untuk warna pinknya. Kemudian buat daun. Untuk daun ukurannya sama ya, 5 mm kali 20 cm. Selanjutnya pasang batang sesuai sketsa ya. Kemudian setelah batang terpasang, dilanjut untuk memasang bunganya ya. Bisa disusun dulu atau langsung pada media kertasnya. Disusun dulu, dilem, baru nanti dipindah juga bisa. Oke, dilanjut untuk yang warna pink satu lagi ya. Kita buat 2. 7 kelopak dan putiknya warna kuning. Oke, tinggal kita pasang. Kita lanjut untuk yang warna kuningnya ya. Bisa disusun dulu atau langsung pada batang ya, dan tangkainya sekalian seperti di video ya, lebih jelasnya. Oke, dilanjut untuk memasang bunga yang kuning yang satu lagi ya. Setelah bunga semua terpasang, tinggal kita pasang daun. Untuk daun diacak aja, disesuaikan di bagian mananya naruhnya ya. Oke, ini sudah hampir selesai. Semoga bermanfaat ya, menginspirasi dan menambah semangat untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.